Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal di atas peluang yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam ni untuk kita berada bersama-sama di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang disifatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, riwayat yang masyhur, Nabi Muhammad memberitahu kepada para sahabatnya, iza marartum bi riyadil jannah farja'u, kalaulah kamu melalui taman-taman syurga maka singgahlah. Wa mar riyadul jannah ya Rasulullah? Kemudian para sahabat dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga itu wahai Rasulullah? Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqu dzikir, halaqah-halaqah dzikir, yang mana kata para ulama halaqah zikir yang juga dimaksudkan di dalam hadis ini adalah halaqah al-ilm, iaitu halaqah yang mana di sana dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni insya-Allah tuan-tuan hadirin sekalian, ialah malam yang pertama kita di sini kan. Saya bagi tahu dekat haji kita nak start surah ataupun bermula daripada juzuk yang ke-28. Sebab di Baitul Ilmi kita dah start juzuk yang ke-29. So yang juzuk 29 tu insya-Allah kita akan habiskan dekat sanalah, Baitul Ilmi, dan insya-Allah di sini kita akan start bermula daripada juzuk yang ke-28 insya-Allah. Dan di dalam juzuk yang ke-28 ni alhamdulillah kita akan masuk surah yang pertama di dalam juzuk ini, iaitu surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Ada beberapa pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan Al-Mujadilah. Ada juga yang mengatakan Al-Mujadalah. Ada yang bikasrid dal, mengkasrahkan huruf dal tu, membaris bawahkan huruf dal tu. Dan ada juga yang membaris ataskan, membaris ataskan huruf dal tu. Sehinggakan kata Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala, kalau kita buka dalam tafsir Ibn Ashur, dia ada bawa perbincangan sedikit lah berkaitan dengan Mujadilah dan Mujadalah ni. Antaranya kata Ibn Ashur rahimahullah, wa kasrud dal adhar, mengkasrahkan huruf dal iaitu Al-Mujadilah, membaris bawahkan huruf dal itu lebih zahir lagi. Kerana لأن السورة بذكر التي تجادل في زوجها فحقيقة فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة الجدال وهي التي ذكرها الله بقوله التي تجادلك في زوجها. Kata Ibn Ashur rahimahullah, mengkasrahkan huruf dal, membaris bawahkan huruf dal itu lebih zahir lagi berbanding daripada memfathahkan dia, membaris ataskan dia. Kerana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan seorang wanita, yang mana wanita ini dia pergi mengadu, berdiskusi, berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan suami yang telah menziharkan dia.
Lalu al-mujadilah ianya lebih lagi zahir berbanding al-mujadalah. Kerana perkataan al-mujadilah ianya membawa maksud wanita yang datang berdiskusi ataupun berbincang, berdebat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kata Ibn Ashur rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang pertama, allati tujadiluka fi zawjiha, yang mana wanita tersebut datang kepada engkau dan mengadu, berbincang bersama dengan engkau tentang suami dia, tentang suami dia. Sebab itu kata Ibn Ashur rahimahullah, perkataan ataupun disebut dengan al-mujadilah ianya lebih lagi zahir, lebih lagi jelas berbanding al-mujadalah. Namun sekalipun begitu, ada juga ulama yang mana mengatakan al-mujadalah. Namun perkataan al-mujadalah ianya berasal daripada ataupun masdar daripada jadala yujadilu al-mujadalah. Maksudnya seolah-olah seperti mana kita sebut perdebatan, perdebatan, perbincangan, macam itulah. So dia masdar. Kedua-duanya boleh digunakan. Cuma wallahu a'lam, bagi saya pun bila kita tengok surah ni secara menyeluruh, terutamanya asbabun nuzul surah ni di awal surah ini, ianya menceritakan berkaitan dengan seorang wanita yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan ataupun sebutan al-mujadilah wallahu a'lam, mungkin ianya lebih tepat berbanding daripada perkataan al-mujadalah. Al-mujadalah. Selain daripada itu tuan-tuan, ada juga sebahagian para ulama menamakan surah ini sebagai surah qad sami'a. Surah qad sami'a. Sebagaimana ataupun merujuk kepada ayat yang pertama yang ada dalam surah ini. Ayat yang pertama kata Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan-perkataan wanita yang datang kepada engkau untuk berbincang, berdiskusi dengan engkau. Lalu kata para ulama, ada juga menamakan ianya sebagai surah qad sami'a. Surah Allah Subhanahu wa taala telah pun mendengar. Mendengar apa? Mendengar perbualan, perbincangan yang dibincangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat ni, dengan sahabat wanita ni. Bila kita tengok dalam mushaf Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dinamakan surah ini bukan surah mujadilah, bukan surah mujadalah, bukan surah qad sami'a, tetapi dinamakan sebagai surah az-zihar. Surah az-zihar. Kenapa surah az-zihar? Kerana ayat ni ianya menjadi sumber sandaran hukum bagi zihar. Nanti kita akan ceritalah sikit. Sebab di antara asbabun nuzul Allah Subhanahu wa taala turunkan di permulaan ayat ni adalah berkaitan dengan zihar, yang mana seorang sahabat perempuan datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi tahu kepada Nabi, suami aku telah pun menziharkan aku. Lalu kata para ulama, surah ini juga dikenali sebagai surah az-zihar. Surah az-zihar. Kemudian tuan-tuan, surah ini antara pandangan jumhur, bahkan ianya juga disebut pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ianya adalah surah madaniyah. Surah madaniyah. Dan dulu pun kita dah cerita dah lah serba sedikit berkaitan dengan surah madaniyah dan surah makiyah ni. Yang mana para ulama mereka mengatakan bahawa surah madaniyah dan surah makiyah ianya bukan melihat kepada tempat ianya diturunkan, tetapi ianya melihat kepada zaman ataupun masa diturunkan. Kalaulah ayat tersebut ianya diturunkan selepas hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tak kiralah selepas itu, di mana sekalipun surah ataupun ayat itu diturunkan, maka tetap ianya dikenali sebagai madaniyah. Adapun surah-surah yang diturunkan sebelum hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka surah tersebut ataupun ayat tersebut dinamakan sebagai surah makiyah, sekalipun ianya bukan diturunkan di Mekah. Bukan diturunkan di Mekah. Kerana kata para ulama, apabila mereka menyimpulkan pandangan-pandangan ni, mereka mengatakan bahawa surah makiyah dan madaniyah ianya bukan melihat kepada tempat diturunkan, tapi ianya melihat kepada zaman ataupun masa surah ataupun ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahkan dikatakan inilah pandangan jumhur, suratul mujadilah ini ianya merupakan surah madaniyah.
Namun tuan-tuan, ata antaranya, mereka beliau mengatakan al-ashrul awwal minha madani wal baqi makki. Dia kata 10 yang pertama adalah ayat makkiyah. Ayat madaniyah. Ayat-ayat madani. Manakala al-baqi 12 lagi ayat yang selepas itu merupakan ayat-ayat makki. Ada juga Ibn Sa'ib rahimahullah, beliau mengatakan annaha madaniyah siwa ayah ma yakunu min najwa salaza. Dia kata semua ayat-ayat di dalam surah Al-Mujadilah ini merupakan ayat-ayat daripada madaniyah. Kecuali satu ayat je, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa salasatin. Ah, yang tu sahaja kata Ibn Sa'ib rahimahullah merupakan ayat makkiyah. Selain daripada itu merupakan ayat-ayat madani, wallahu a'lamu bissawab. Cuma tuan-tuan hadirin sekalian, kita tak kira lah dia ayat madani ke, ayat makkiyah ke. Janji kita ambil pengajaran apa yang penting, apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini insya-Allah. Kita pergi ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua, iaitu perempuan tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang pertama ni tuan-tuan, dalam riwayat Ahmad dalam musnad dia, dibawa satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia kata apa? Alhamdulillahilladzi wasi'a samuhul aswat. Maha segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha luas pendengarannya. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala as-sami', Allah itu maha mendengar. Dan di dalam ayat ni tuan-tuan, ataupun di antara asbabun nuzul ayat ini, antaranya seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, laqad ja'atil mujadilah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, takallamahu wa ana fi nahiyatil bait, dan dia berkata bersama dengan Nabi. Dan ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha, aku berada di satu sudut di dalam rumah aku. Ma asma'u ma taqul fa anzalallahu azza wajal. Kemudian aku tak mendengar apa yang mereka katakan. Ketika ni tuan-tuan, Aisyah dicerita semula lah. Kenapa ayat ni diturunkan? Dia kata satu hari ada seorang wanita, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berdiskusi, berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kata Aisyah, aku berada di salah satu sudut di dalam rumah aku. Dan dalam keadaan itu ma asma'u ma taqul. Aku tak mendengar pun apa yang mereka katakan, apa yang mereka bualkan. Fa anzalallahu azza wajal, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, ataupun Allah Ta'ala turunkan ayat yang pertama ni, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mendengar apa yang telah dibincangkan, ataupun apa yang telah diuraikan ataupun dibincangkan oleh wanita tersebut dengan engkau wahai Muhammad tentang suami dia. Sebab tu tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha dibuka perkataan dia dalam riwayat Ahmad ni, dia kata alhamdulillahillazi wasi'a samuhul aswat. Ma segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pendengaran dia maha luas, yang mana dia mendengar setiap apa perbuatan, perbualan yang dibualkan oleh mana-mana manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, qad sami Allah, maha suci ataupun Allah Subhanahu wa taala telah pun mendengar perkataan-perkataan yang telah dibincangkan di antara sahabiah tadi, wanita tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain tuan-tuan, Ibn Abi Hatim dibawa satu riwayat juga daripada Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah dia bercerita, Maha Suci Allah yang mana pendengarannya meliputi segala sesuatu, aku telah mendengar perkara yang diadukan oleh Khawlah bin Sa'labah, namun sebahagian ucapannya tidak dapat aku tangkap. Tadi tuan-tuan dalam riwayat Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa, aku berada di satu sudut di dalam rumah aku, kemudian aku tak dengar apa yang dibualkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabiah tu ataupun bersama dengan wanita tu. Dalam riwayat yang kedua tadi tuan-tuan, bila kita tengok Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa, aku dengar tetapi sebahagian daripada perkataan tersebut aku tak dengar. Apa yang dibualkan oleh seorang sahabiah yang bernama Khawlah bin Sa'labah radhiyallahu anha tentang suami dia. Dan ketika itu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ni, ya Rasulullah, dia telah memakan hartaku dan menghabiskan masa mudaku serta perutku telah banyak melahirkan anaknya. Maksudnya dia ceritalah kepada Nabi, dia mengadukan kepada Nabi. Dia kata, yalah dia ni dah makan harta aku, aku ni dah banyak apa habiskan duit untuk dia, perut aku pun banyak melahirkan anak-anak dia. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, sehingga aku sudah tua dan tidak dapat melahirkan anak lagi, dia telah pun menziharkan aku. Bila aku dah tak lahir anak lagi, semua dah tua, dia kata dia telah pun menziharkan aku. Dia pergi mengadu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sentiasa mengadu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, aku mengadu masalah ini kepada engkau. Tidak hentinya dia mengatakan hal itu hinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang telah dibincangkan oleh Khawlah bintu Sa'labah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan suami yang telah menziharkan dia. Ini tuan-tuan di antara asbabun nuzul. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibn Kathir, dan kita boleh tengok dalam tu, dan Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dibawa riwayat ni, dibawa dua riwayat ni untuk menceritakan asbabun nuzul ayat yang pertama tadi. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun mendengar apa yang dibincangkan oleh wanita tersebut dengan engkau wahai Muhammad tentang suami dia. Cuma tuan-tuan hadirin sekalian, ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, siapakah wanita ni? Cuma tadi kita sebut dah dalam riwayat Ibn Abi Hatim, yang mana dalam riwayat tersebut disebut secara jelas bahawa wanita itu bernama Khawlah bintu Sa'labah radhiyallahu anha. Dan pandangan ini juga tuan-tuan, ianya didukung juga oleh Mujahid, Ikrimah dan Qatadah, yang mana wanita yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya adalah Khawlah bintu Sa'labah radhiyallahu anha. Cuma bila kita tengok Ibn Jauzi rahimahullah dalam tafsir dia Zadul Masir, disebut ada empat pandangan berkaitan dengan siapakah wanita yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Pandangan yang pertama adalah Khawlah bintu Sa'labah, seperti mana yang jelas dalam riwayat Ibn Abi Hatim rahimahullahu taala tadi, yang mana jelas Aisyah radhiyallahu anha dia kata yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Khawlah bintu Sa'labah radhiyallahu anha. Kemudian pandangan yang kedua kata Ibn Jauzi rahimahullah, ada juga yang berpandangan wanita tersebut bukan Khawlah bintu Sa'labah, tapi wanita itu adalah Khawlah bintu Khuwailid. Khawlah jugalah, tapi bintu Khuwailid. Khawlah bintu Khuwailid. Dan ini diambil daripada Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sanad ni ataupun pandangan ini diambil daripada Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ikrimah, dan Ikrimah ambil daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga dikatakan juga wanita ini adalah Khawlah bintu Samit. Khawlah bint As-Samit. Khawlah juga, tapi Khawlah bint As-Samit. Dan pandangan ini kata Ibn Jauzi rahimahullah diambil daripada Al-Awfi an Ibn Abbas, daripada riwayat Al-Awfi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat disebut wanita ini adalah Khawlah bintu
Ad-Dulaij. Ad-Dulaij. Dan ini tuan-tuan di antara nama yang disebut oleh Ibn Jauzi rahimahullah dalam kitab dia Zadul Masir, yang mana mengatakan bahawa ada perbezaan di kalangan para ulama siapakah wanita ataupun sahabiah yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan bila kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Kathir dibawa lagi satu nama yang bernama Khuwailah bintu Malik bintu Sa'labah. Khuwailah bintu Malik bintu Sa'labah. Dan ini di antara yang disebut oleh Ibn Kathir rahimahullah. Dan dia pun kata bahawa terlalu banyak pandangan-pandangan di kalangan para ulama berkaitan dengan siapakah nama wanita tersebut. Cuma dia bawalah juga pandangan yang saya sebutkan tadi, Khawlah bintu Malik bintu Sa'labah. Cuma tuan-tuan, Ibn Kathir rahimahullah, dia kata apa? Tidak ada pertentangan pun. Sebab semua, kalau kita tengok, semuanya bernama Khawlah je. Cuma yang bezanya ayah dia siapa? Binti apa kan? Ayah dia je yang berbeza. Tapi bila kita tengok semuanya Khawlah, 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 Khawlah. Ibn Jauzi rahimahullah dia bawa empat pandangan tu. Kesemuanya adalah Khawlah. Tambahan daripada Ibn Kathir juga Khawlah. Sehingga kan kata Ibn Kathir rahimahullah tak jadi masalah pun. Dan tak ada pertentangan pun di antara mereka tu. Dan bahkan kata Ibn Kathir rahimahullah, salah satu daripadanya ataupun semua pandangan ini semuanya ada, orang kata apa, hampir-hampir pun. Sebab macam kita sebut tadilah, semuanya bernama Khawlah je. Cuma ayah dia saja yang berbeza. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian para ulama dibincang lagi, siapakah suami Khawlah ni? Sehingga kan Khawlah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Nabi tentang keadaan suami dia tu. Siapakah suami dia? Dan kata para ulama, suaminya bernama Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Wa kana minal ansar. Dan Aus ni adalah dalam kalangan orang Ansar, iaitu orang Madinah. Dia orang Madinah. Fa kana awwalu man zahiru fil Islam Aus. Dan bila orang cerita bab zihar ni, nanti kita sebut sikit bab zihar ni. Tapi bila orang cerita bab zihar, bahkan para ulama pun disebut orang yang pertama yang menzihar isteri di dalam Islam ni, Aus ni. Sebab tu ayat ni turunkan khusus untuk kes ni. Kes seorang suami yang telah pun menziharkan isteri dia, yang menyamakan isteri dia dengan orang-orang yang mahram dari dengan dia. Mak dia ke, adik perempuan dia ke, kakak dia ke, dia menyamakan isteri. Dan ini berlaku kepada Khawlah tadi. Dia berlaku kepada Khawlah tadi, yang mana ianya telah pun diziharkan oleh suami dia yang bernama Aus bin Samit radhiyallahu anhu. Cuma tuan-tuan, kata para ulama, apabila dia menziharkan isteri dia, semanadam, dia rasa menyesal dengan perbuatan dia tersebut. Ada juga sebahagian yang lain, antaranya dalam tafsir Sa'di rahimahullah, apabila dia cerita tentang lelaki ni, dia kata apa, wa kana huwa rajulan shaykhan kabira. Ketika ini Ubadah ataupun Aus bin Samit ini merupakan seorang lelaki yang syaikhan kabira, yang sudah pun tua. Yang dah pun tua. Betul lah macam riwayat Ibn Abi Hatim tadi, yang mana Aisyah radhiyallahu anha dicerita wanita ini datang mengadu kepada Nabi SAW dan dia kata suami dia ni dah tua, apa, aku bila aku dah tua dia menziharkan aku dan sebagainya. So dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, kita pergi ayat yang seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran munkaran min alqawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur." Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya bagai ibunya, padahal tiadalah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Ayat ni tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dibawa lagi riwayat yang lain yang menceritakan tentang keadaan ini, keadaan yang berlaku di antara Aus dan Khawlah. Khawlah bintu Khuwailid ataupun Khawlah tadi, bintu Sa'labah radhiyallahu anha tadi.
Ibn Kathir dibawa satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dari Khawlah bintu Sa'labah ia bercerita, demi Allah mengenai diriku dan suamiku Aus bin Samit, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang terdapat pada permulaan surah Al-Mujadilah, kata Khawlah. Kemudian ia menyambung penceritaan dia. Kata Khawlah, aku hidup bersama dengan Aus tadi, sedangkan dia adalah seorang lelaki yang sudah pun tua, kata Khawlah. Akhlaknya sangat buruk sekali. Ha, ini dicerita semula dan dibagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi tuan-tuan, bila kita tengok selain daripada ayat ini berkaitan dengan zihar, kita dapat tengok bagaimana sifat para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan Khawlah seorang je, sahabat-sahabat yang lain pun sama. Apabila mereka ini mengalami kesulitan, kesempitan, kesusahan dalam kehidupan, baik perkara tersebut berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, mereka terus pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tuan-tuan di antara sikap dan sifat para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Saya tengok dalam riwayat Bukhari, Zainab satu hari dia nak bersedekah. Dia ada sedikit duit dan sebagainya, harta, kemudian dia nak bersedekah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tu suami dia ketika tu. Dan dia berkata kepada Zainab, "Wahai Zainab, aku dan anak engkau lebih layak lagi untuk engkau sedekah, sebab kami ni pun fakir." Zainab dia dah bercita-cita dia nak bersedekah kepada orang lain. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata kepada Zainab, "Aku ni lagi layak lagi wahai Zainab untuk engkau sedekah, kan? Begitu juga dengan anak-anak engkau, sebab kami ni fakir, kami ni miskin." Zainab radhiyallahu anha tuan-tuan, bila Ibn Mas'ud suami dia cakap macam tu, dia kata apa? "La hatta as'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tidak, aku tak akan buat macam tu sampai aku akan tanyakan kes ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini dengan suami dia sendiri ni. Kita nak cerita di antara sikap para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ada apa masalah, terus pergi bertemu dengan Nabi. Walaupun perkara tersebut tak besar pun, perkara kecil aja. Tentang sedekah nak bagi kepada anak ke, nak bagi kat orang luar ke, nak bagi kat suami sendiri ke, itu pun Zainab radhiyallahu anha dia kata, "La hatta as'al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Tak, aku nak tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab? "Sadaqa ibnu Mas'ud." Benar apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan kata Nabi SAW lagi, "Zawjuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim." Suami engkau, anak engkau itu lebih berhak lagi engkau beri sedekah berbanding daripada orang yang lain. Dan ini tuan-tuan di antara sikap para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka apabila ada je kesulitan, kesempitan dan kesusahan, mereka akan terus pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari penyelesaian. Tuan-tuan, hari ini Nabi dah pun tak ada dah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tinggalkan kepada kita sunnah. Ini di antara harta yang sangat besar, yang sangat bernilai yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalaulah sahabat dulu diterus bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini tuan-tuan kita kena terus rujuk apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul." Kalaulah kamu ada berlaku pertelingkahan tentang sesuatu perkara, tak kiralah perkara tersebut dunia ke, perkara akhirat ke, "farudduhu ila Allah war rasul." Hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Dan ini di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga tuan-tuan yang dilakukan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana apabila kita ada sifat ni, insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah tuan-tuan. Dan bila kita tengok tuan-tuan dalam cerita ni, yang mana Khawlah radhiyallahu anha dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicerita, dia mengadu kepada Nabi masalah yang mengalami yang berlaku dalam kehidupan keluarga dia. Kemudian dalam riwayat Ahmad ni dia kata lagi, kemudian ia keluar dan duduk di warung kaumnya sejenak. Kata Khawlah, dicerita kepada Nabi, dia kata, "Suami aku ni dia keluar sekejap berjumpa dengan kaum dia, kemudian masuk lagi menemuiku. Ternyata ia ingin bercampur denganku." Dia nak bersama dengan Khawlah. Kemudian masuk lagi
Kemudian aku katakan kepada dia, tidak, demi yang diri khaulah berada di tangannya, engkau tidak boleh lagi denganku. Engkau telah pun mengatakan apa yang telah engkau katakan tadi. Khaulah dibimbang sebab suami dia pernah menzihar dia. Pernah pun mengatakan ataupun menyamakan dia dengan orang yang diharamkan berkahwin dengan suami dia tu. Lalu dia kata tak boleh. Sebab engkau telah pun mengatakan sesuatu perkara yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah Allah dan Rasulnya memberikan keputusan mengenai urusan kita dengan hukumnya. Dengan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengalahkan lelaki yang sudah tua renta. Aku pun menjauhkan diri darinya, kata Khawlah. Aku pun lari daripada dia. Kemudian aku keluar untuk bertemu dengan sebahagian jiran-jiran aku. Aku meminjam daripadanya beberapa potong pakaian. Setelah itu aku keluar ke rumah. Aku keluar rumah hingga aku mendatangi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku duduk di hadapan baginda, kemudian aku ceritakan kepada baginda perlakuan yang aku terima daripada suamiku tersebut. Mulalah aku mengadukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang akhlaknya yang buruk. Maksud diceritalah akhlak suami aku ni begini, 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 dicerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar cerita daripada Khawlah, ya Khuwailah, Nabi memanggil Khawlah, wahai Khuwailah, ibnu ammika syaikhun kabir, fattaqillaha fih. Sesungguhnya suami engkau ini merupakan orang yang dah pun tua. Fattaqillaha fih, maka takutlah, bertakwalah kamu kepada Allah untuk menghadapi dia. Ini di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Khawlah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati dia seperti itu, Khawlah pun berkata, demi Allah, aku berdiam diri semalaman sehinggalah turun ayat mengenai diriku. Pada saat itu pula baginda sallallahu alaihi wasallam pingsan dan tidak sedarkan diri. Setelah baginda sedar, baginda sangat gembira sekali. Lalu baginda bersabda kepada aku, ya Khuwailah, قد انزل الله فيك وفي صاحبك قرانا. Wahai Khuwailah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri perkhabaran gembira kepada Khawlah tadi yang dalam keadaan bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi perkhabaran gembira apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Khuwailah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan ayat ini mengenai dirimu dan suamimu. Oh, gembira Khawlah radhiyallahu anha. Sebab Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan perkhabaran gembira kepada beliau. Kemudian Allah baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca walil kafirina adzabun alim, iaitu sampai ayat yang keempat, dan ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah radhiyallahu anha, sehingga kan ianya menggembirakan hati Khawlah radhiyallahu anha. Dan ini tuan-tuan di antara asbabun nuzul yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ketika mana beliau mentafsirkan ayat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua, alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim, iaitu orang-orang yang telah pun menzihar isterinya di antara kamu. Ayat ni tuan-tuan, walaupun Allah Subhanahu wa taala diturunkan diturunkan ayat ini sejurus selepas mana Aus bin Samit radhiyallahu anhu menzihar isteri dia Khawlah. Akan tetapi ayat ini tuan-tuan umum pengajarannya, bukan hanya kepada Khawlah dan isteri suami dia saja, tapi juga untuk kita sampai pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebut alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim, orang yang telah pun menzihar isterinya di antara kamu. Dan az-zihar, zihar adalah perkataan ataupun daripada perkataan zahrun. Zahrun ni belakang. Ataupun ada yang kata punggung dan sebagainya lah. So zihami, kita menyamakan suami kita dengan, kita menyamakan isteri kita, ya, dengan mahram. Ada sebahagian para ulama, dia kata tak kira lah. Kita sama apa, belakang ke, tangan ke, apa ke, tak kira. Apa-apa saja anggota badan isteri tu, yang mana kita samakan dengan mahram dia. Walaupun dalam ayat ni tuan-tuan, ataupun kalau kita tengok di dalam perbahasan fiqh,
dia banyak dicita ataupun dibawa kalimat anti alayya ka dhahri ummi, engkau seperti belakang ibuku. Ha, dia kata macam itulah. Walaupun dalam sirah ayat tu diceritakan seperti belakang, lalu kata para ulama tak kira belakang ke, sebab yalah, ada kat sini perbincangan ni luas lah, perbezaan di kalangan para ulama lah. Ada yang kata hanya belakang, tapi antaranya saya tak ingat, Malikiyah ataupun tu, dia kata apa, tak kira apa pun anggota badan, termasuklah rambut sekalipun, tak boleh kata sama dengan mahram. Tak boleh kata sama dengan mahram. Walaupun dalam sirah tadi kita kata ummi, ibu, ibuku. Tapi sebahagian para ulama dia kata apa? Bukan setakat ibu je. Bahkan adik kandung ke, adik perempuan kandung ke, makcik kita ke, mahram kita. Maka ianya juga boleh termasuk di dalam hukum zihar tadi tu. Cuma zihar, tuan-tuan, kita kena faham ianya bukan sampai talak lah. Dia bukan sampai kita kena cerai kan isteri kita, tak. Walaupun tuan-tuan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Kana ar-rajul idza qala limra'atihi fil jahiliyah anti 'alayya ka dhahri ummi harumat 'alayhi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang lelaki apabila dia berkata kepada isteri dia, belakang kamu ni seperti mana belakang ibu aku, maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pada zaman jahiliyah, maka harumat 'alayhi, maka telah pun haram dia dengan isteri dia bercerai. Tapi tuan-tuan, hukum ini berlaku pada zaman jahiliyah sahaja. Bahkan kata para mufassirun, Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum dia bukan bercerailah, tetapi ianya hanya sekadar tidak boleh bersama. Sehinggalah dia buat kafarah, denda-denda yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya-Allah kita akan bincang nanti. Kafarah dia ada tiga benda tu. Dan ini tuan-tuan di antara yang disebut oleh para ulama. Kemudian tuan-tuan, dalam ayat ni lagi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran ni, ayat yang pertama, alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim. Perkataan minkum, kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, maksudnya di antara kamu, dalam kalangan kamu, orang yang telah menziharkan dalam kalangan, ataupun orang-orang yang dalam kalangan kamu yang telah menziharkan min nisaihim, isteri-isterinya, isteri-isteri mereka. Minkum itu di antara kamu, kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, ianya merujuk kepada mukmin, orang-orang yang beriman. Bahkan Imam Qurtubi rahimahullah dikata apa? Muslimin, orang-orang Islam. Sehingga kan kata para mufassirun, bahkan ianya juga dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, orang-orang kafir dia tidak termasuk dalam ayat ni. Maksudnya kalau dia nak zihar isteri dia pun, dia tak kena kafarah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Sebab bila Allah Subhanahu wa taala sebut alladhina yuzahiruna minkum, kamu ataupun dalam kalangan kamu yang telah pun menziharkan isteri-isteri kamu semua. Okey. So kamu itu kata para ulama adalah orang-orang yang beriman ataupun orang-orang Islam sahaja. Bahkan perkataan min nisaihim, isteri-isteri kamu semua ataupun isteri-isteri mereka semua, kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, ianya dalil menunjukkan bahawa hamba wanita ianya tidak termasuk dalam zihar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Yang hanya dimaksudkan adalah isteri-isteri sahaja. Kalau hamba dia tidak termasuk. Contohlah, kalaulah zaman ni masih lagi ada sistem perhambaan, kita menziharkan hamba kita contoh, lalu adakah ia yang termasuk di dalam ayat ni? Tak, ianya tidak termasuk, kata Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kerana kata Allah Subhanahu wa ta'ala min nisaihim, iaitu dalam kalangan isteri-isteri mereka. Dan isteri-isteri itu merujuk kepada mereka yang telah akad dengan kita ataupun melalui sistem perkahwinan dengan kita. Bahkan budak-budak, hamba-hamba, ianya tidak termasuk di dalam ayat ni ataupun hukum zihar ni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyedarkan kita, ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum. Dan isteri-isteri kamu itu, mereka itu
bukanlah ibu-ibu mereka. Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, bila kita tengok ayat ni, Allah nak sedarkan kita lah. Yang mana orang yang buat banyak melakukan zihar ataupun orang yang buat zihar ni, dia kena beringat lah. Yang mana isteri ianya tidak seperti mana mahram kita. Sebab tu dalam ayat yang pertama ni, Allah Subhanahu Wa Taala sentuh dan Allah Taala sebut, in ummahatuhum illallati illallai waladnahum. Sesungguhnya ibu-ibu mereka tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah orang yang melahirkan kamu. Kenapa kamu nak menyamakan pula dia dengan isteri kita ataupun isteri kamu? Ini di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ni. Bahkan kata As-Sa'di rahimahullah, kaifa yatakallamuna bihadzal kalam alladhi ya'lamu annahu la haqiqah lahu. Kenapa kamu nak kata lagi perkara yang macam tu? Kamu nak samakan tubuh badan isteri kamu dengan ibu kamu. Sedangkan kamu sendiri pun tahu yang mana memang tak sama di antara dua orang ni. Isteri kamu berbeza, suami kamu isteri kamu berbeza, ibu yang melahirkan kamu juga berbeza. Nak menceritakan tuan-tuan, zihar adalah satu perkataan yang teruklah kalau dia keluar daripada seorang suami. Sebab macam mana boleh seorang suami tu dia nak menyamakan di antara isteri dengan mahram dia? Sebab tu kata As-Sa'di rahimahullah, bagaimana orang tu dia boleh mengatakan perkataan yang macam tu? Sedangkan ibu dan isteri dua orang yang berbeza, dua individu yang berbeza. Dan Allah Taala sebut di dalam ayat ni, ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladnahum. Tidaklah isteri-isteri mereka itu ibu mereka, sedangkan ibu itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah orang yang telah pun melahirkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innahum la yaquluna munkaran minal qaul wa zura. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan kepada kita perkataan zihar ni sebagai perkataan yang mungkar dan perkataan yang zur, perkataan yang dusta dan bohong. Ini tuan-tuan di antara perkataan yang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang seriuslah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita bab zihar ni dan Allah Taala mengingatkan kepada kita, isteri kita bukan orang lain. Ataupun isteri kita dia tidak boleh disamakan dengan mahram kita. Dia isteri kita, kita boleh bersama dengan dia, dia membantu kita, dia bersama dengan kita. Sedangkan ibu kita merupakan orang yang telah pun melahirkan kita. Bahkan Allah Taala sifatkan di dalam ayat ni, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, sedangkan mereka itu telah pun berkata dengan perkataan yang mungkar, kata para ulama. Kenapa mungkar? Kerana mereka telah pun menyamakan isteri mereka dengan mahram. Ianya merupakan perkataan yang mungkar. Wa zura, bukan setakat mungkar je, Allah Subhanahu Wa Taala menambah lagi dan mensifatkan lagi perkataan zihar ni dengan azura, iaitu perkataan-perkataan yang azur, perkataan-perkataan yang bohong, perkataan yang dusta. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi dalam ayat ni, wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi lagi peluang kepada kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bab zihar, yang mana tak layak bagi seorang suami itu nak menziharkan isteri dia dengan mahram dia, kemudian Allah sifatkan pula perkataan zihar itu sebagai perkataan yang mungkar, perkataan yang zur, perkataan yang dusta. Kemudian kalaulah ada manusia yang terlepas kata, dia bercakap ataupun dia menzihar isteri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang lagi kepada orang ni sesuai dengan sifat Allah yang Azza wa Jal al-Af al-Ghafur. Allah itu Maha Pemaaf dan Allah itu Maha Pengampun. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat yang kedua ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian tuan-tuan ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walladhina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Dan orang-orang yang telah pun menziharkan isteri mereka, Allah cerita lagi,
orang-orang yang telah pun menziharkan isteri mereka, yang menyamakan isteri dengan mahram mereka. Kemudian summa yauduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, ataupun mereka nak kembali semula apa yang telah mereka ucapkan. Tuan-tuan, di sini dan perbincangan ini juga dibawa oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, yang mana perkataan al-aud ataupun summa yaudun, di sana ada perbincangan, perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Antaranya tuan-tuan, Ibn Kathir rahimahullah bila kita buka dalam tafsir dia, dia bawa pandangan Ahmad yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala summa yauduna lima qalu, iaitu setelah mana mereka menziharkan isteri mereka, kemudian mereka nak kembali semula dengan apa yang telah mereka katakan. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dibawa pandangan Imam Ahmad. Yang dimaksudkan di sini adalah keinginan seorang suami itu nak berhubungan semula dengan isteri dia. Maksudnya perkataan Allah Ta'ala summa ya'uduna lima qalu, kemudian dia nak kembali semula terhadap apa yang telah dia katakan tadi. Dia nak kembali semula. Kata Imam Ahmad rahimahullah, maksudnya adalah dia ada keinginan untuk bersama dengan isteri dia. Sebab tu selepas ayat ni kata Allah fatihriru raqabah, maka hendaklah dia membebaskan seorang hamba. Hendaklah dia membebaskan seorang hamba. Imam Ahmad rahimahullah dia kata apa? Keinginan seorang suami tu dia nak bersama dengan isteri dia semula. Maka kalaulah macam tu, dia kena bebaskan seorang hamba. Ataupun pandangan yang lain tuan-tuan, Ibn Lahiyah antaranya dia sebut apa? Summa yauduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Yakni mereka hendak melakukan kembali hubungan badan yang telah mereka haramkan untuk diri mereka sendiri. Maksudnya dia seperti mana juga dia ambil daripada pandangan Imam Ahmad, ataupun dia bersama dengan Imam Ahmad dalam mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala summa yauduna lima qalu, kemudian dia nak ataupun mereka nak kembali semula apa yang telah mereka katakan tadi, iaitu mereka nak kembalikan semula daripada apa yang telah mereka ziharkan tadi, iaitu mereka nak bersama dengan isteri-isteri mereka. Al-Hasan Al-Basri juga dia mempunyai pandangan yang sama. Dia kata apa? Yang dimaksudkan untuk kembali itu adalah untuk memasukkan alat kelamin dia ataupun untuk bersama dengan isteri dia. Cuma tuan-tuan hadirin sekalian, bila kita tengok dalam Ibn Jauzi, dalam Zadul Masir oleh Ibn Jauzi rahimahullah, dia ada kelainan sikit ketika mana dia mentafsirkan ayat Allah summa ya'uduna lima qalu, setelah mana mereka menziharkan isteri mereka, kemudian mereka nak kembali terhadap apa yang telah mereka katakan tadi. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, anna ahlal jahiliyah kanu yutalliquna bizzihar. Pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka nak talak isteri mereka, mereka menggunakan zihar. Mereka samakan isteri mereka dengan anggota-anggota badan mahram dia. Ini di antara tradisi ataupun budaya masyarakat Arab jahiliyah. Dia buat macam itulah. Mungkin agak sopan ke apa, tak tahulah kan. Wallahu a'lamu bisawab. Tak sopan lah bila dicakap macam tu, betul tak? Tapi ini di antara tradisi dia lah. Faja'alallahu hakam adh-dhihar fil Islam khilaf. Faja'alallahu hukm adh-dhihar fil Islam khilafa hukma 'indahum fil jahiliyah. Akan tetapi zihar di dalam Islam, kata Ibn Jauzi rahimahullah, hukumnya berbeza di dalam Islam. Kalaulah dahulu di dalam masa jahiliyah, yang mana mereka mentalak isteri mereka dengan zihar. Tetapi di dalam Islam, ianya tidak dianggap sebagai talak. Akan tetapi macam kita sebut tadi, ianya hanya dilarang daripada berhubungan. Dilarang daripada berhubungan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, walladina yuzahiruna min nisaihim, dan mereka yang telah pun menzihar isteri-isteri mereka. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, yuridu fil jahiliyah. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika mana di zaman jahiliyah. Orang yang telah pun menzihar isteri mereka. Yang dimaksudkan kata Ibn Jauzi rahimahullah, yuridu fil jahiliyah. Yang dimaksudkan di sini adalah pada zaman jahiliyah. Summa ya'uduna lima qalu,
Yang dimaksudkan di sini adalah fil Islam. Kemudian mereka kembali semula ataupun mengulangi semula perkataan tersebut. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, yang dimaksudkan di sini adalah ketika mana mereka ini memeluk Islam. Kalaulah sebelum ini pada zaman jahiliyah, perkataan tersebut boleh menyebabkan isteri mereka tertalak. Tetapi pada zaman jahiliyah, kalaulah mereka mengulangi semula perkataan itu, maka ianya tidak bermaksud ditalak, akan tetapi ianya hanya tidak boleh bersetubuh ataupun bersama dengan isteri dia. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ni, dan Allah sebut selepas tu fatahriru raqabah, maka hendaklah dia membebaskan hamba. Dan ini tuan-tuan di antara perbezaan di kalangan para ulama berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu summa yauduna lima qalu, iaitu mereka hendak menarik kembali ataupun mereka nak kembalikan ataupun nak mengulangi semula apa yang telah mereka katakan itu. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat ni fatahriru raqabah, maka hendaklah dia ataupun fa'alaihim, kata para ulama, maka wajiblah dia untuk memerdekakan seorang hamba. Dan ini di antara kafarah ataupun denda bagi mereka yang telah pun menziharkan isteri dia. Yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ini tuan-tuan adalah fatahriru raqabah, hendaklah dia membebaskan hamba dia. Membebaskan hamba ni tuan-tuan, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah bila ditafsirkan ayat ni, dia kata apa? Ayat ini adalah bersifat mutlak dan dia tidak ada pengkhususan. Apakah hamba itu seorang Muslim ataupun kafir terpulang. Dan ini di antara pandangan Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maksudnya boleh, kalau kita nak membebaskan seorang hamba, kalaulah masih lagi ada sistem penghambaan pada hari ini, bolehlah kita nak bebaskan hamba itu kafir ataupun hamba tersebut Muslim, maka kita pun telah pun membayar kafarah kita. Itu di antara pandangan Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Cuma tuan-tuan, di sana ada lagi pandangan-pandangan yang lain, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata ayat ini dia terikat, maksudnya dia bukan hanya orang kafir. Tidak dibenarkan untuk kita ataupun masih lagi belum selesai kafarah kita kalau kita hanya sekadar membebaskan seorang kafir. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di sana kita perlu ataupun di sana ada syarat, iaitu orang tersebut ataupun hamba itu bukan kafir tetapi mestilah seorang yang mukmin, seorang Muslim, barulah selesai kafarah kita. Dan pandangan ini juga tuan-tuan didukung oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang mana mengatakan bahawa seorang hamba itu mestilah Muslim ataupun mukmin, barulah kafarah itu selesai. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dibawa satu riwayat daripada kisah Jariyah Sauda, iaitu seorang hamba wanita yang gelap ataupun yang berkulit hitam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia kerana dia seorang mukminah. Maksudnya dalam riwayat ni Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bebaskan dia kerana apa? Dia seorang mukminah. Dia seorang mukminah. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala antaranya disebut hadis ini menjadi dalil bahawa hamba yang perlu dibebaskan bukanlah hamba yang kafir ataupun yang tidak beriman, tetapi hadis ini menjadi dalil bahawa hamba tersebut mestilah mukminah. Mukminah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat ni min qabli ayyatamasa fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Maksudnya sebelum kamu menyentuh dia, iaitu menyentuh wanita kamu ataupun isteri kamu sendiri. Maksudnya pembebasan hamba tersebut ianya berlaku sebelum kita bersama dengan isteri itu, apabila zihar itu berlaku. Maksudnya tak boleh dah kita bersama dulu kemudian baru nak bebaskan hamba, tak boleh macam tu. Sebab secara jelas Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Hendaklah yang pertama kamu bebaskan dahulu hamba kamu, membebaskan dulu hamba min qabli ayyatamassa, sebelum kamu menyentuh isteri kamu tersebut.
Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sambung lagi dalam ayat ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan demikianlah kata Allah yang telah diajarkan kepadamu. Inilah wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita yang berkaitan dengan zihar ni. Kalau berlaku zihar, maka inilah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tu Allah tegaskan dalam ayat ni, zalikum tu'aduna bihi, begitulah yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk kamu semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Dan kata Ibn Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kalian dan sangat memahami keadaan kalian. Kemudian tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sambung ayat yang keempat tu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman lam yajid, kalaulah kamu tak mendapati hamba. Ayat ni bila Allah Subhanahu wa taala sebut faman lam yajid, kalaulah kamu tidak mendapati hamba, maksudnya kafarah, denda untuk kita nak selesai daripada kes zihar ni, ianya berturutanlah. Sekiranya yang pertama kita kena buat dulu perintah Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabah, kena bebaskan dulu hamba. Apabila kamu tidak mendapati hamba, kata Allah, maksudnya kalaulah kita ada hamba ataupun kita mendapati hamba dan kita mampu untuk membebaskan hamba, maka ketika itu kita kena buat yang tu dulu. Kena buat yang tu dulu. Bahkan antara para ulama mereka menyebut bila Allah Subhanahu wa taala sebut faman lam yajid, sekiranya kamu tidak mendapati hamba, yang pertama kata para ulama, kalaulah kamu tak jumpa hamba ataupun tak ada hamba, satu. Ataupun yang kedua, kalaulah kamu tak mampu untuk bebaskan hamba. Yang pertama, kalaulah kamu tidak menjumpai hamba. Itu satu. Kalau kita ada duit pun tapi hamba dah tak ada, kan? So macam mana kita nak buat? Nak bebaskan hamba tak boleh lah. Ataupun kata para ulama, kalaulah kamu tak mampu, hamba dah ada tapi duit tak ada, so macam mana kita nak bebaskan hamba? Okey. Lalu kata para ulama, bila Allah Subhanahu wa taala sebut faman lam yajid, kalaulah kamu tidak mendapati hamba, iaitu tak mampu satu dan tidak mendapati hamba itu, tak jumpa hamba, maka buat yang kedua. Apa yang kedua? Fasyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamasa. Iaitu kamu kenalah berpuasa 2 bulan secara mutatabi'aini, secara berturutan. Kemudian Allah ulang lagi tuan-tuan dalam ayat ni, min qabli ayyatamasa, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak tegaskan. Lelaki-lelaki dia kata kalau dah zihar isteri, dah tadi dah zihar dah kan, dan jangan lagi sentuh isteri tu selagi mana kamu tidak buat kafarah. Dan 2 kali Allah Subhanahu wa taala ulang tuan-tuan. Tadi kan kita sebut bila Allah Taala sebut fatahriru raqabah, hendaklah kamu lepaskan ataupun bebaskan seorang hamba, sebenarnya Allah sambung qabla ay yatamassa, sebelum kamu sentuh dia. Kemudian bila Allah sebut lagi yang kedua, fasyamu syahraini mutatabi'ain, hendaklah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Allah tegaskan lagi min qabli ay yatamassa, iaitu selagi mana kamu ataupun sebelum kamu menyentuh isteri-isteri kamu ataupun isteri kamu. Kemudian faman lam yastati', sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini bila kita tengok ni di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Allah sayang pada dia, Allah sayang pada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tahu kemampuan hamba-hamba dia. Sebab tu dalam al-Quran pun Allah Taala sebut fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah sesuai dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada kamu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan, option yang banyak untuk kita nak membebaskan daripada hukum zihar ni. Yang pertama, bebas hamba. Kemudian kalau tak mampu, Allah bagi lagi option yang lain. Tuan-tuan, bila kita tengok ni antara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba dia. Fasyamu syahraini mutatabi'ain
boleh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut faman lam yastati', dan bagi siapa yang masih lagi tidak mampu, bebas hamba tak mampu puasa 2 bulan juga berturut-turut tidak mampu, fa'it'amu 60 miskina, maka hendaklah dia bagi makan 60 orang miskin. Dan ini tuan-tuan di antara 3 kafarah yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ni, di dalam al-Quran ni, iaitu hukum berkaitan dengan zihar. Orang yang telah pun menziharkan isteri dia, untuk dia nak bersama semula dengan isteri dia, dia kena buat yang pertama fatahriru raqabah. Ya, merdekakan hamba. Kalau tak mampu, hamba tak ada dah sekarang ni, maka dia kena buat ya fasiyamu syahraini mutatabi'in, dia kena berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ha, tak boleh nak culas-culas lah, tak boleh nak malas, tak boleh nak apalah. 2 bulan tu kena direct berturut-turut. Kemudian kalaulah juga tak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina, maka hendaklah dia bagi makan 60 fakir ataupun 60 orang miskin. Dan kata Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala, dalam pembahasan sebelumnya telah dikemukakan beberapa hadis yang memerintahkan pelaksanaan kafarah ini secara berurutan. Secara berurutan. Sebagaimana yang disebut dalam kitab As-Sahihain mengenai kisah seorang suami yang mencampuri isterinya pada siang hari di bulan Ramadan. Dan dalam kes ini juga ataupun dalam riwayat ini juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh lelaki ini supaya dia melaksanakan kafarah ini secara berturutan. Tadi pun kita dah sebut dah, yang mana kata para ulama, bila Allah Subhanahu wa taala sebut keadaan yang macam ini, ini menjadi dalil ataupun menunjukkan kepada kita kafarah zihar itu mesti dilakukan secara berturutan. Dia tidak boleh terus ambil yang ketiga, tak boleh. Dia kena berturutan. Bahkan Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala dibawa satu riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi dan dia kata kepada Nabi, halaktu, aku dah pun binasa, aku dah pun binasa. Waqa'tu 'ala imra'ati, kenapa? Kerana Nabi SAW tanya dia, kenapa kau datang ke aku, kau kata binasa dan sebagainya. Kemudian dia mengadu kepada Nabi, aku telah pun bersama dengan isteri aku pada siang Ramadan. Kemudian tuan-tuan, dalam riwayat ni kata Nabi SAW, hal tajidu raqabatin tu'tiquha, kamu ada ke hamba yang boleh kamu bebaskan? Kemudian dia kata, aku tak mampu, aku tak ada hamba. Laki ni pun miskin sebenarnya. Kemudian dia kata, aku tak ada hamba, aku tak ada hamba dan aku tak jumpa pun hamba. Kalau ada pun aku tak mampu untuk nak bebaskan hamba. Kemudian tastati'a an tasuma shahraini mutatabi'ain. Kemudian Nabi SAW tanya lagi lelaki yang dah bersama dengan isteri dia pada siang Ramadan. Nabi SAW tanya, kamu mampu ke lagi untuk kamu nak berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki ni kata juga, aku pun tak mampu. Kita pun pelik lelaki ni, dia kata aku pun tak mampu. Tapi tuan-tuan tengok Nabi SAW, dia layan sahabat-sahabat dia. Dia tak kata macam-macam lah kan, apalah kau ni kan. Nak berseronok apa ni senang kan, apa, tapi nak kafarah apa macam-macam banyak pula kan, tak mampulah itu ini. Nabi tak kata macam tu. Nabi dia bagi lagi option-option yang lain. Nabi bagi lagi pilihan-pilihan yang lain. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam lah pada sahabat-sahabat dia. Kemudian Nabi tanya lagi kat dia, tajidu it'amu 60 miskina, mampu ke kamu nak bagi makan 60 orang miskin? Dia kata juga, aku tak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa tuan-tuan? Nabi datang jumpa dengan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi ambil tamar. Kemudian Nabi bagi dekat dia. Dan Nabi kata, ambil ni khuzha, fatasaddaqat bihi. Ambil ni tamar ni dan sedekahlah ni. Cari orang-orang miskin dan sedekah. Lagi dia kata, orang miskin pun tak ada. Dalam kampung ni aku yang paling miskin. Nabi SAW bila sahabat dia tanya macam, dia cakap macam tu, Nabi ketawa, Nabi gelak. Kemudian Nabi kata apa, tak apa, kalau macam tu kau balik, kau makan, bagi ahli keluarga kau sendiri makan. Itu pun tuan-tuan, settle kafarah dia. Subhanallahilazim. Ini tuan-tuan di antara rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dan ini tuan-tuan di antara perkara yang pentinglah ataupun perkara yang yang nilah untuk kita fikirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Dan demikianlah supaya kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir, maksudnya kami iaitu Allah telah pun menetapkan hal itu untuk masalah tersebut. Kemudian kata Allah lagi, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Dan itulah batasan ataupun hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan bagi orang-orang kafir, ada siksaan yang sangat pedih, iaitu orang-orang yang tidak beriman dan tidak menjalankan hukuman-hukuman ataupun syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk mereka. Ayat yang kelima dan seterusnya, tuan-tuan, saya rasa cukuplah. Kita akan sambung pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita bincang, apa yang kita sebutkan pada malam ni, insya-Allah memberi manfaat untuk kita, memberi manfaat untuk keluarga kita, masyarakat kita, insya-Allah. Saya tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.